Hello Toppers. Jika kalian sering melihat fenomena halo matahari atau matahari cincin atau gerhana matahari sekalipun, itu adalah fenomena wajar yang sangat menakjubkan. Namun pernahkah kalian melihat matahari berkedip seperti layaknya lampu yang berkedip-kedip? Baru-baru ini sebuah video viral di media sosial menunjukkan matahari berkedip beberapa kali. Peristiwa ini terjadi di negara Nigeria. Ratusan orang mengabadikan momen langka ini. Banyak yang mengira jika fenomena tersebut sebagai tanda akhir zaman. Ratusan orang yang waktu itu berkumpul di sebuah acara tiba-tiba gempar dengan adanya fenomena matahari berkedip ini. Kejadian ini sempat direkam oleh banyak orang. Dalam beberapa detik, matahari berulang kali berkedip-kedip seperti bola lampu. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menjelaskan soal fenomena matahari berkedip di Nigeria beberapa waktu lalu. Kejadian itu disaksikan oleh masyarakat yang tengah berkumpul saat mengikuti upacara. Menurut peneliti PSTA 8, Erna Yuhastin, jika tidak ada rekayasa dalam pengambilan video itu, bisa jadi berasal dari material matahari dalam memancarkan cahayanya dalam satuan watt per detik. Karena sinar matahari yang sampai ke bumi sudah terpapar oleh beberapa lapisan atmosfer sampai ke lapisan yang paling dekat yaitu troposfer. Pernahkah Toppers membayangkan bagaimana jika matahari tidak bisa tenggelam? Bayangkan jika matahari terus-menerus ada, walaupun jam menunjukkan malam hari. Wah, bisa-bisa banyak yang beranggapan bahwa kiamat semakin dekat ya, Toppers. Berbeda dengan kondisi bumi di sini, negara-negara di bumi bagian utara punya fenomena unik. Matahari bisa tidak tenggelam alias terang 24 jam, bukan cuma 1-2 hari tapi sampai 5 bulan. Fenomena tersebut dikenal dengan nama Midnight Sun alias matahari di tengah malam. Salah satu negara yang punya fenomena seperti itu adalah Norwegia, yang merupakan salah satu negara di bagian utara dunia. Yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana kehidupan masyarakat setempat dan di wilayah lainnya di Norwegia yang mengalami fenomena Midnight Sun. Pertanyaan paling umum, bagaimana jam tidur mereka? Masyarakatnya melakukan aktivitas seperti biasa. Jika mau tidur, mereka akan menutup jendela dengan tirai yang cukup tebal agar cahaya matahari tidak masuk ke dalam rumah. Begitupun hotel-hotel yang mengingatkan turis jika waktu sudah larut malam. Meski begitu, tentu saja tubuh penduduknya harus beradaptasi terlebih dahulu. Meski matahari terik tanpa henti, suhu di sana masih di kisaran belasan derajat Celcius loh. Nah, bagaimana kalau menurut kalian, Toppers? Berikan komentar kalian tentang fenomena ini ya.